prestasi harus tetap didengungkan. Itu pun karena saya mempunyai prestasi. Mungkin Pak Faris Boyo dan partainya tidak memiliki potensi yang saya miliki. Ini sebuah ancaman besar pasca pemilu. Jadi saya minta semuanya harus bertindak secara cepat dan efisien sebelum video ini viral. Sebab penyebaran video ini sangat berpengaruh dan meresahkan masyarakat. Karena isinya sangat mirip dengan yang asli. Dan yang terpenting, kita harus berpacu dengan waktu untuk melindungi masyarakat dari orang-orang yang menyalahgunakan AI. Oke ya, laksanakan. Siap. Bapak-bapak joget-joget kayak gini, ben opo yo? Katanya bisa ngasilin duit tok. Carane? Karo Losbak. Karo Losbak? Lagi telepon. Ye, yeah, makasih. Gak bisa gitu, Pak. Viralin. Enggak apa-apa viralin. Iya, ini viralin sebenarnya, bener ya gue viralin ya. Mana yang lebih enak? Koalisi atau oposisi yang Presiden terpilih Partai Jalan Panjang Mujahidin Edi mengajak untuk... Makanya suaranya anjlok. Zaman terus berubah. Semakin pesat secara teknologi. Saya pun mengakui kalau saya pakai buzzer. Sebab yang namanya prestasi harus tetap didengungkan. Itu pun karena saya mempunyai prestasi. Mungkin Pak Faris Boyo dan partainya tidak memiliki potensi yang saya miliki. Halo sobat-sobatku yang selalu ada dalam suka ataupun duka. Alah Din, cuma kebahagiaan dukane tok Din. Mosok presiden yang terpilih nih. Jelek-jelekin yang kalah. Ah, itu mah palsu. Video gimana palsuinnya? Kalau foto bisa pakai apa tuh ya? Tuh lupa saya. Foto in you. Itu. Ya, jadi ini ada software foto editor yang bisa edit dan nambahin efek pada sebuah foto ataupun gambar. Jadi kita bisa tuh merubah wajah, bentuk tubuh, ngasih exposure, lighting, dan tone color yang profesional, itu juga bisa. Pokoknya sekarang makin canggih, Bang. Emang paling pinter lu, Mi. Kebanggaannya kamu mendeh. Biasa aja. Ngomong-ngomong, udah ada info belum? Buat gua. Kerjaan di kelurahan. Belum. Lo, Mi. Tok, bikinin gua kopi, Tok. Bayar enggak? Ya bayar, Tok. Udah buru. Tumben. Oh iya, ngomong-ngomong, gua pada mau ngundang lu pada besok malam. Buat makan-makan. Ya, saya bini gue masak. Emangnya punya duit, Din? Ya ada, tapi kagak sedikit. Din, itu ngomong gak bener. Orang tuh kalau berendah ya, ngomongnya gini, ada, tapi gak banyak. Nah ini kok malah ngomong, ada, tapi gak sedikit. Parah lu, gak bener ngomongnya. Emangnya udah kerja? Ya, dapat duit juga kan nggak perlu harus ada gawean, Rul. Duitnya dari mana? Jadi tuh gue. Dah, kaki gue gemeteran nih. Hei! Dah, patesan gemeteran. Dah, ada telepon.
dari bini gua. Tahan dulu ya. Halo Mi sayang. Iya Mi. Iya. Ini Pipi udah mau OTW pulang. Iya. Iya Mimi. Aduh. Wah, elah Mimi. Tunggu Pipi ya Mi. Nih OTW ini sekarang. Iya Mi. Ngomong-ngomong, gue mau pulang dulu. Biasa, soal asmare. Eh, jangan lupa, Tok, Rul. Kok? Iya, besok malam ke rumah. Ye, jangan sampai kagak kebagian. Eh, ya. Din, entar dulu. Kopinya bayar dulu dong, kopinya. Lah kan belum gue seruput. Belum gue seruput. Bener sih, Tok. Lu yang salah. Iya, lu yang salah. Iya, belum diseruput sih. Ada apa lagi, guys? Akang sudah lihat belum video yang lagi rame, yang lagi viral, yang capres terpilih menjelek-jelekan capres yang kalah. Bobo buzzer lagi. Oh, yang itu. Udah, guys. Ini tim lagi mau publish hasilnya. Ya udah tuh kalau lihat nih. Rame-rame udah apa, guys? Biasa, Kang. Ibu-ibu sukanya pada ribut. Itu masalah video. Lu jangan dibiasain dong biasaannya. Ya udah. Gini, coba kamu bantu dulu Lukas di sana. Ya gak chaos. Ah, iya, siap. Siap laksanakan. Ini tim juga lagi ngelidik terkait dengan kasusnya, ya. Makasih guys ya. Enggak itu. Mulu. Gimana? Udah ketemu akun sama IP address-nya? Siap, sudah, Pak. Siap. Gitu dulu. Ini makan-makan dari hasil duit baser kan? Video kok ngejelek-jelekin lawan yang kalah sih, Bu? Pilihan kita emang sudah kalah. Tapi kita kudu lapang dada. Kalau begini caranya, ya dada kita kagak lapang-lapang juga. Apa ini kok pada ribut? Ada apa? Ini videonya. Udah jelas-jelas juga. Tuh. Seneng banget fitnah ya? Ya, Ibu, udah. Malu sama tetangga sebelah. Udah ya. Ini ngomongin masalah video. Iya tuh. Sudah. Videonya sudah dikonfirmasi sama Pak Jehan dan Poli Cyber. Jadi sekarang kita tinggal nunggu informasi terupdate-nya ya. Oke? Sudah tenang. Duh, Gas. Udah jelas-jelas ya. Itu di video ada suara, ada orangnya. Kenapa kudu dikonfirmasi lagi dah? Sama. Gini, Bu, Teh. Memangnya Teteh tidak tahu. Sekarang, Teh, sudah ada teknologi baru namanya AI. Artificial Intelligence. Benar. Tahu gak? Jadi, video ini bisa membuat dan menyerupai suara dan fisik seseorang. Begitu. Bisa begitu? Iya. Tuh, notif nih. Videonya palsu kan? Tuh, palsu. Ayo malah dituduh booster. Ada. Tuh. Palsu. Tuh kan? Dapat deh. Bisa dapat juga. Notif apaan sih? Nih, notif dari Poli Cyber menyatakan bahwa videonya hoak. Kok gue kagak dapet? Kalian pada dapet? Bagaimana sih? Kagak ada kita. Gimana itu? Makanya atuh Teh, di follow akun media sosialnya CCIC Poli. Sudah follow belum? Gimana? Sini, saya ajarin. Sok di follow. Add dulu CCIC Poli. Diaktifin notifikasinya jangan lupa. Biar selalu mendapatkan informasi teraktual dan terupdate ya. Begitu. Terus, apa lagi? Terus follow juga akunnya Bagas Tampan. Uwis Pak Bu. Sambil menunggu yang lain datang, lebih baik Bu Lilis dan De Bundas nyobain dulu masakannya Mbak Yanti. Mubazir loh kalau ndak dimakan. Ya udah, daripada maksa. Aduh. Saya mau nambah lagi makannya ya. Bukan, Teh, gak mau. Enak tau. Saya mau nambah yang itu, boleh gak? Kamu jujur aja ya. Iya. Kamu itu dapat duit dari mana tuh, Din? Kok saya ini kok jadi bingung, Din?
Jadi itu, Tok. Ya Allah, ayah Niki paus. Ya Allah, makasih orang baik, makasih orang baik. Ya Allah. Hah? Ayah Niki paus lagi. Ah, gua harus beli akuarium lagi nih. Tapi taruhnya di mana ya? Rumah ayah kan kecil. Aduh. Aduh, tambah lagi. Oh. Ini semua udah dicek nih, forensik. Siap, Komandan. Good. Artinya kita udah dapat bukti-bukti pelaku pembuat video-video AI yang beredar. Ya, dan kamu, jika mengacu pada pasal 35 Undang-Undang ITE tentang manipulasi informasi elektronik, hukuman maksimal penjara 12 tahun itu sudah menanti Anda. Hah? Siap kamu? Tapi menurut saya, dia ini tidak bekerja sendirian.